Pengalaman sekali ni memang mencabarlah. Di sana, mana bila kita sampai ke sana, kita nampak semua. Tak ada nampak orang. Kita tak nampak orang, kita nampak mayat saja. Doktor pun ada satu, seorang, dua orang saja. Kita pergi bantuan sana. Kita adalah 8 orang, termasuk dengan paramedik lah. Kita bagi bantuan, apa yang kita beli, kita bagi. Ubat, memang dia nak ubat. Saya tak ada ubat apa ni. Tak ada orang nak bagi hantar kat sana. Jadi di sana kebanyakan orang dia akan demam, kelaparan, dehydration. Dehydration tak cukup air. Air dia nak minum, jadi mayat-mayat dia berkelompang dalam air. Takkan nak minum air itu. Jadi tahu kan bila ada mayat dah meninggal ataupun dah mati dah berapa lama dah. Dia akan jadi busuk, dia melembung, bulat lah. Dia bila campur dengan air kan, kita dapat taun lah, penyakit artitis lah, takut cirit berit, macam-macam ada. Jadi itu banyak cabaran. Jadi kita sendiri jaga kita juga, dan kita jaga dia orang. Jadi kita sendiri pun tak boleh mah. Kalau kita pegang apa-apa, kita cepat-cepat basuh tangan. Jadi benda dari tangan kita, bila kita makan pula, katalah kita makan biskut. Biskut tu kena kontaminasi dengan penyakit kuman-kuman tu, kita sendiri akan dapat penyakit. Itulah cabaran yang kita kena jaga. Jaga dia sama, jaga dia orang dan jaga kita juga. Dari segi perubatan, kita memang kena bagi ubat. Yang basic ubat lah. Demam, batuk, sesema ni memang kita kena bagi ubat antibiotik yang lalu dia minta. Baik antibiotik dari segi sirap atau dari segi tablet atau kapsul dan juga injection. Dia orang tak ada pasal yang apa yang dia ada, yang itu saja. Pasal nak hantar kepada dia orang tu, kita ada masalah. Okey, pengalaman di sana adalah satu pengalaman yang baru untuk saya. Keadaan dia so far boleh dikatakan yang paling teruk lah antara semua bencana alam. Okey, boleh dikatakan semua kehilangan tempat tinggal dan makanan juga, dan memang mereka perlukan rawatan perubatan. Okey, saya sebagai doktor, saya pergi sana untuk memberi bantuan perubatan. Okey, apa yang kita benar bertemu ialah kanak-kanak yang kena zinc atap. Zinc atap di bahagian kaki yang sampai terputus. So kita kena buat pembedahan kat sana dan jahit balik kaki dia. Dan selain itu juga ramai yang datang dengan penyakit macam batuk kerik, batuk sesema, yang ini masalah biasa. Dan selain itu juga masalah cirit, muntah disebabkan keracunan makanan jugalah. Dan juga dehidrasi, kebanyakan dehidrasi lah.